Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita pakai inverter murah meriah buat nyalain penerangan lampu AC, inverter MSW untuk menerangi indoor. Kemudian yang lampu DC juga masih kita pakai. Lampu DC total 20 watt untuk penerangan outdoor. Nah, di indoor ini lampu AC-nya 7 watt kali 6. Itu posisi voltage 12.6. Jadi untuk teman-teman yang mau menyalakan penerangan rumah, nah inverter yang model ini 300 ribuan. Cukup powerful kalau untuk nyalain lampu sih. Cuma mungkin kabel ini udah mulai kurang bagus nih. Udah mau copot kayaknya. Jadi untuk beban-beban ringan kita pakai inverter yang MSW 1200 watt stikernya. 1200 paling kalau realnya ya jangan sampai dari 50% lah ya, biar enggak bledos gitu. Jadi ini untuk merubah arus DC 12 volt ke 220 buat rice cooker masih bisa. Kalau mesin-mesin yang ada mesin cuci itu nggak bisa. Tapi kalau rice cooker masih oke nih. Rice cooker 300 watt, blender bisa nggak ya? Saya lupa. Kipas angin gitu ya. Kipas angin bisa. Nah, ini nanti disupport oleh satu aki. Jadi tadi saya udah kontak Pak lapak yang jual aki, minta tuker gitu ya. Jadi win-win solutionnya, karena ini masih ada label, saya nggak tahu nih garansi atau kalau di lapak onlinenya sih garansi 6 bulan gitu ya. Tapi ya tentu nggak tuker-tuker gratis banget lah, ada biaya sewanya gitu ya. Jadi anggap aja biaya sewa selama berapa bulan kita pakai, nanti kita tuker, kita ganti dengan aki yang lebih voltage nya lebih tinggi lah gitu. Jadi untuk satu aki nanti mungkin dituker begitu ya. Enaknya di Jakarta kalau ada problem tinggal ganti ke lapak, kalau di luar pulau ya ongkos kirimnya lumayan ya. Jadi harap diawet-awet gitulah. Nah, ini problem di aki ini banyak, karena saya data pengamatannya enggak komplit, jadi saya agak enggak bisa bilang faktor penyebab yang dominan dari aki yang ngedrop itu apa. Terlalu banyak faktor mungkin ya, baik itu faktor pemakaiannya, entah faktor dari pas kemarin kurang dicas gitu karena mendung terus, hujan terus, terus telat kita pantau artinya ketika kita gabung dua aki ini, baik itu seri atau paralel, harusnya kalau kondisi cuacanya agak mendung kayak kemarin nih, masuk musim penghujan, mungkin interval pemakaian harus diperpendek lagi, jangan sampai loss di atas seminggu kita pakai terus ternyata nggak ngecas gitu ya. Jadi harus ceknya sesering mungkin agar kondisi si akinya ketahuan lagi low voltage atau kurang, sehingga bisa kita recovery dulu. Nah, jadi interval recovery masing-masing baterai itu kayaknya yang harus kita perhatikan kalau dari pengalaman saya kemarin, sehingga baterainya nih bermasalah gitu. Jadi pelajaran
satu semester ini lumayan banyak yang bisa jadi catatan, baik itu dari kombinasi panelnya ataupun ternyata sekarang di baterai ya, bagaimana merawat baterai dan segala macam nih mulai lebih spesifik lagi. Jadi sekarang untuk satu baterai kita belajar yang ringan-ringan aja dulu, yaitu menyalakan lampu, enggak kita bebani dengan mesin cuci dan segala macamnya. Kalau untuk lampu kelihatannya aman, sisa pagi hari masih di 12 volt. Tapi kalau pakai inverter nih, kelihatannya kalau kita, oh ini jamnya ngaco, ini jamnya rusak ya. Entah baterainya entah apa nih. Pantesan dari siang kok nggak jalan. Nah kok jalan? Nah kemungkinan kalau pakai inverter biasanya agak-agak makan aki gitu. Kalau kemarin kan kita cuma DC sisa pagi hari 12.3 karena cuma di outdoor aja. Nah sekarang indoor kita pakai inverter 7 watt kali 6, jadi 7 watt kali 6 di indoor, di outdoornya 5 kali 5 watt. Jadi mungkin total real pemakaian ini di atas 50 watt kelihatannya begitu. Kalau 50 watt sisa voltage-nya berapa? Nanti di charge lagi oleh 4 kali 100 watt dia bisa recovery ke level 12.9 atau 13 volt atau enggak gitu ya. Ini saya enggak punya wattmeter digital, jadi nggak bisa ngukur pemakaian untuk arus AC-nya nih. Begitu. Ya mungkin bisa aja sih pakai wattmeter biru lagi sebelum masuk ke inverter. Bisa kita akalin lagi sebenarnya harusnya, tapi harus desain kabel lagi. Oke, mungkin itu. Jadi kita balik lagi nih, oprek. Akhirnya inverter MSW kita mainkan lagi. Oke, demikian. Wassalamualaikum. Menjelang azan subuh, posisi voltage aki menjelang pagi 12.3. Nah, jadi kelihatannya data sheet-nya grafiknya sama 12.3, sisa pemakaian penerangan rumah dengan lampu DC dan inverter tetap voltage di atas 12.3. kita cek berapa watt hour pemakaian, apakah masih 200. Ya, 220 watt hour, jadi nggak jauh beda dengan kemarin. Karena kemarin pengukurannya jam 7 pagi 250 watt hour, sekarang jam 5.30 220 watt hour. Jadi untuk pemakaian lampu DC real wattnya 20 watt dari maghrib sampai ya 12 jam lah ya. 12 jam itu membutuhkan 250 watt hour. Kemudian kalau ditambah dengan inverter, ini inverter semalam cuma sampai jam 9 saja, jadi nggak sampai, cuma 3 jam mungkin ya, dari jam 6 sampai jam 9. Biasanya 1 jam cuma turun 0,1 volt juga nggak termasuk, jadi nggak terlalu makan voltage sebetulnya kalau pemakaiannya cuma sampai jam 10 atau ya di bawah jam 12, enggak semalaman. Sekarang kita akan nyalakan karena ini udah mau
subuh dan sebentar lagi si Embo datang, aktivitas dapur akan dimulai untuk beres-beres rumah. Oke, kita nyalakan inverternya. Nah, langsung terang benderang. Bedanya sama yang Kenika, kalau Kenika itu ada delay untuk lampu nyala. Si inverter yang MSW ini begitu pijit langsung nyala ya. Nah, kita akan cek nanti dari jam 5.30 sampai jam 6.30. 4.30, 6.30 sama 2 jam voltage-nya akan turun sampai berapa watt sampai nanti dicas oleh matahari lagi. Oke, kita siap-siap dulu sholat subuh berjamaah ke masjid.